Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama seluruh keluarga. Ternyata Ayu Ting Ting hari ini sedang melakukan vaksinasi dengan seluruh keluarganya. Dilansir dari akun Instagram Ayu Ting Ting, alhamdulillah vaksin pertama today, semoga kita semua sehat, amin. Semangat all yang belum vaksin, jangan lupa ya, harus segera vaksin buat kekebalan tubuh kita semua. Love you, kiss semua. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya, mengajak kita untuk ikut program pemerintah yaitu vaksinasi. Semoga sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga, amin ya rabbal alamin. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar nih berdatangan dari Erik Halamin, yay, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Heavy Gallery 25, finally sehat-sehat teh, love you. Dijawab nih langsung sama Ayu Ting Ting. Heavy Gallery 25, amin sayang. To you, hehehe. Andre Talabelsi, mantap bunda Ayu Ting Ting, keren. Sehat-sehat selalu ya, love you. Terima kasih Andri Telabelsi. Kemudian juga ada dari si ganteng Abi Bayu, sehat-sehat Ayu Abi Bayu, amin. Opa juga ya, sehat-sehat untuk semuanya. Banyak sekali juga nih komentar berdatangan dari para sahabat mendoakan Ayu Ting Ting agar selalu sehat, terutama untuk seluruh keluarga. Di sini juga dari Instastory Ivan Gunawan, 31 menit yang lalu, finally vaksin, love you, emotiknya 4 love untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih Kak Ivan Gunawan. Dari Shira 32, sehat-sehat semuanya, amin. DG Boss Pink, love you. Dan dari Instastory Mom Aiting, alhamdulillah walaupun takut tapi harus kita vaksin, ketaman buat diri kita. Terima kasih buat RSU Bunda Margonda dan Dokter Mawar. Di sini Mom Aiting mengucapkan terima kasih kepada RSU Bunda Margonda yang selalu setia memberikan pelayanan kesehatan untuk seluruh keluarga Ayu Ting Ting. Dan di sini juga terlihat nih Ayah Ojak sedikit ketakutan ya. Di Instastory Mom Aiting, di sini menuliskan, Ayah pun wajib vaksin biar sehat selalu ya Ayah. Amin. RSU Bunda Margonda Dokter Mawar. Walaupun sedikit tegang, Ayah Ojak tetap divaksin ya. Sehat selalu untuk Ayah Ojak dan seluruh keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mimin doakan semoga seluruh keluarga selalu dijauhkan dari mara bahaya. Nanda Fahrezi RSU Bunda Margonda, semangat sayang vaksinnya. Dari Instastory Shifa Shifa, tak lupa Nanda, sang calon menantu pun ikut vaksin bersama keluarga Ayu Ting Ting. Sehat selalu untuk Bang Nanda Fahrizal dan juga untuk Shiva, semoga selalu diberikan kesehatan. Informasi terbaru juga datang dari akun Instagram Mom Aiting, alhamdulillah sudah vaksin pertama, yang belum vaksin yuk vaksin biar buat kekebalan dalam tubuh kita, semoga kita sehat semuanya, amin. Terima kasih dokter-dokter RSU Bunda Margonda, Dokter Mawar, Dokter Rosita Megawati, tulis Mom Aiting. Dan juga dari Nurul Lager Rustami nih membuat status yang sama,
Alhamdulillah sudah vaksin yang pertama. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dari Khadijah, amin ya robbal alamin. Amin, semangat naikin imun. Kata Syifa, sehat terus teh dan keluarga. Amin, semangat sehat terus teh. Banyak sekali komentar berdatangan ya dari para sahabat semua nih melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama keluarga besarnya sedang melakukan vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah. Sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga. Dari Syira 32, sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Syira. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas kembali dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.